Guys, welcome back to my YouTube channel Bli Kasep Krisna. Bli mau ngajakin kalian nih buat cari seorang ibu-ibu yang berjualan dengan sepeda motor. Jadi bahan-bahan jualannya itu diletakkan di seluruh bagian sepeda motornya. Yang bikin Bli mau nge-vlog ibu-ibu tersebut karena makanannya itu enak-enak guys. Minggu lalu udah sempat dicoba dan bikin ketagihan pokoknya. Tapi sayangnya ibu-ibu tersebut berjualan gak di satu tempat guys. Jadi sedikit sulit buat cari keberadaan ibu tersebut. Dan sayangnya lagi di video ini Bli belum berhasil nemuin ibu tersebut. Malah nyasar di McD. So Bli jadinya ngajakin kalian buat cobain chicken spicy dari McD dengan McFlurry durian cendolnya. So check this out video and let's go. Guys, di video kali ini Bli cobain lagi McFlurry durian cendolnya dari McD. Tapi sayang banget yang kali ini itu durian sama cendolnya itu dikit banget. Beda sama di video yang pernah Bli upload sebelumnya untuk review McFlurry durian cendol. Dan karena saking dikitnya nih, Bli coba buat minta tambah lagi. Tapi sayang banget setelah Bli minta tambah lagi, isinya tetap sama, dikit banget. So, untuk harga McFlurry ini sendiri 15.000 guys. Okay, let's go ke menu makannya. Mari kita makan. Oh ya guys, kali ini beli pesan yang paket panas 1 dengan harga 35.500. Jadi di paket panas 1 ini kita dapat ayam, nasi plus cola juga untuk minumnya, dan Kaboim itu pesannya paket panas 2 ya. Secara badannya Kaboim jauh lebih good ya daripada Bli Kasep. Jadi di paket panas 2 ini harganya 47.500. jadi itu ada 2 ayam, ada kentangnya juga, dan sama ada minumnya juga cola. Guys, spicy chickennya McD ini benar-benar pedes guys. Lihat Kaboim tuh keringatnya sampai bercucuran kayak gitu. Tapi kalau Bli Kasep karena suka pedes, enak aja nih nyantapnya, gak pakai keringatan. Yummy banget pokoknya. Tapi buat kalian yang gak suka dengan masakan yang pedas-pedas, mending jangan cobain ini deh. Kalian cobain yang paket biasa biar gak kepedesan dan keringatan kayak Kaboim. Guys, sekian dulu ya video nyasar dari Bli Kasep Krisna yang satu ini. Dan jangan lupa buat klik like dan komentarnya kalian di video-video Bli Kasep Krisna. Dan juga pastinya jangan lupa buat klik subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa ya buat klik loncengnya agar kalian dapat notification dari update-update video Bli Kasep Krisna. Okay, thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.